Ahmad selesai disuntik vaksin COVID-19 di Istana Merdeka Rabu 13 Januari 2021. Selain Raffi Ahmad, Bunga Citra Lestari juga dikabarkan masuk dalam daftar penerima pertama vaksin bersama Presiden Joko Widodo. Rumor ini bermula saat potret slide pertama penerima vaksin viral di media sosial. Ada nama publik figur seperti Raffi Ahmad serta Bunga Citra Lestari. Namun pagi tadi saat penyuntikan vaksin dilakukan hanya terlihat Raffi Ahmad. Lalu bagaimana dengan Bunga Citra Lestari? Diwakili manajernya Dodi, Bunga Citra Lestari belum menerima konfirmasi dari pihak terkait. Dodi pun juga hanya tahu informasi tersebut dari kabar yang beredar, bukan dari pihak istana yang menghubunginya secara langsung. Sebelumnya, saat rumor ini berhembus beberapa waktu yang lalu, Dodi telah mengonfirmasi. Pihaknya belum mendapat instruksi dari istana terkait vaksin COVID-19. Namun, semisalnya dipercaya menjadi penerima vaksin COVID-19, pelantun Sani ini pun telah siap.